banyak lauknya. Pak, pesan, Pak. Kenapa itu? Nasi satu bungkus. Pakai banyak banget. Ayam goreng. Pakai ayam goreng, Pak. Ayam goreng paha ada. Sama ini udang. Tempe orek ada? Ah, pakai tempe orek. Terus pakai apa lagi ya? Pakai telur lah, Pak, telur. Telurin aja. Ini diapain ini nih? Di semur? Ah, boleh, telur semur. Sama ini. Ini apa nih? Teri cabai hijau. Oh, boleh, boleh. Sambal kentangnya boleh loh, Pak. Sambal kentangnya juga. Campur aja, muat kan? Itu apa itu, Pak? Itu? Oh, gori ya? Itu terong ya? Ah, boleh, boleh. Sama pakai ininya lah, Pak, sikit. Tapi kalau bisa jangan ada sayurnya lah. Enggak, payah ya? Ah, boleh lah, boleh, boleh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pakai ininya. Ya, ya, ya. Udah. Berapa itu, Pak? Rp24.000 Ya. Ya. Wah, guys. Segitu banyak lauknya cuma Rp24.000 Gokil. Oh, Pak, udah dibungkus belum? Pakaiin perkedelnya lah, boleh. Iya. Ini Bapak memang orang Tegal? Oh, istri orang Tegal. Udah lama jualannya, Bapak? Oh iya. Bukanya dari jam berapa ini? Jam 8. Sampai? Jam 11. Lembutnya ini? Hah? Lembutnya? Lembut lah. Oke, kalian jadi kalau mau makan murah meriah di warteg Cap Bahari ini, guys. Yo guys, welcome back si Cina Boy. Nah, oke, ini dia makanan yang udah kita bungkus tadi dari warteg Cap Bahari namanya, guys. Nah, ini wartegnya itu, ini ada salah satu warteg di Kota Kisaran. Dia adanya di Jalan Lipo, namanya warteg Cap Bahari, guys. Aku penasaran karena dia tempatnya bersih sih, bersih, unik juga. Pertama kali aku lihat warteg ada di Kisaran, nah ini. Nah, jadi aku penasaran. Nah, dengan harganya murah banget, guys. Ini dia satu bungkus besar gini, ini dia cuman Rp26.000. Isiannya banyak banget, guys, tadi aku pesan ya. Ini dia tampilannya, guys. Wow. Wah, guys, ini padat banget nih isiannya, guys. Kalian bisa lihat nih. Ini aku kasih lihat ke kalian. Wih. Nah, guys, lihat ini, oke. Banyak kan? Nah. Nah, jangan berlama-lama lagi, guys, karena aku udah lapar. Langsung aja ya kita makan ya, guys, ya. Ini dia ada sate udang, guys. Ini ada udang, sate udang, terong, mie, sambal kentang, ayam goreng,
ikan teri oseng, orek tempe, perkedel, semur tahu, semur telur. Wah, banyak banget, guys. Wow. Kita cobain aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, bos. Orek tempe ini. Nah, kenapa orek tempe ini dia identik dengan, kalau warung Tegal itu identiknya dengan orek tempe dan oncom. Sambal kentang juga enak, guys. Telur semur. Kerupuknya juga ada. Cobain ayam gorengnya, guys. Lembut, empuk. Ada kucing pengganggu. Oke, guys, kita tambahin pakai sambal belacan ya, guys. Ini sambal aku buat sendiri. Kita taruh ke nasinya aja ya. Oke, ini pakai orek tempe. Oke, apa namanya? Terong. Oke, ikan terinya juga. Terima kasih, bos. Enak banget. Ini udah nggak kita coba, guys. Ini udangnya digoreng pakai tepung, tapi kulit-kulitnya nggak pala di sini. Palanya juga masih ada. Ini kita gigit aja. Mantap, tangki, guys. Ada perkedel juga. Padahal hujan-hujan, tapi minumnya es juga. Ini enak banget.
ini worth it sih. Gorengan namanya martabak tahu tadi aku beli ya gorengannya. Enak. Cocktail habis. Walaupun makan sama kepala-kepala. Nah oke guys, selesai warteg Cak Bahari, mantap, the best pasti nih. Nah selain the best dia rasanya, harganya juga worth it banget guys, yang murah deh. Tadi aku porsi dengan segitu banyaknya lauknya itu cuma 26.000, mantap kan. Nah jadi sekian reviewnya dari si Cina Boys guys, warteg Cak Bahari. Oke, semoga video ini bisa menginspirasi kalian dan menjadi rekomendasi makanan buat kalian ya guys ya. Oke, si Cina Boy pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.